terus-terus menghantar tweet-tweet anda, hashtag meletup. Kita ada Afghan, yo! Yes! Woo. Ya Allah, korang ni sangat menganaktirikan yang lain. Afghan, terima kasih banyak sekali lagi datang ke Meletup. Thanks for having me. Ini udah regular ya di sini. Ini dah kali kelima. Berkali-kali lah. Kali-kali. Tahun 7 kali ya. Ya, kurang lebih. Kurang lebih. Nah, tambah. Rasanya tahun depan ada di sini nanti nyanyi. Every night ya. Every week. Oke, okay, boleh juga. Boleh juga. Oke. Mi. Mahal. Habislah kita punya fee nanti. Itulah dia, Mi. Minta maaf, Mi. Tahun depan kita Afghan nyanyi lah, Mi. Every night. Kena cari kerja lain lah, Mi. Minta maaf. Tapi tak apa. Malam ni Afghan akan ada dengan kita for 2 segments. So, lama. Lama. So, puas lah korang menengok Afghan. Kita macam-macam, including. Dia punya, Afghan punya latest album yang namanya Sides. Bukan Sides ya. Tadi lupa cakap, apa ni? Sides. Kata biasa pergi London. Ingat ke bahasa Indonesia? Oh my God. Okay. Sides. Tell me about Sides. Sides itu album keempat saya. Album keempat. It took me 4 years. Wow. This album ya. Jadi, kenapa? Karena di album ini mungkin lebih personal, jadi aku mau lebih nulis semua lagunya. Lebih intimate dengan albumnya sendiri. Iya, dan aku mau mulai nulis lagu. Di album ini hampir semuanya aku tulis sendiri, jadi... Okay. Hampir proses, semuanya, not all? Ya, dari 13 ada 9 yang aku tulis. Okay. Oh, jadi, tapi yang turut penulis, yang turut terlibat dalam pemikiran album ini, siapa? Ada... Kalau lagu sih aku... hampir semuanya aku tulis sama Inu. Lagu yang baru ini aku tulis sama Inu Numata. Ada juga Sona One. Betul. He produced like 2 tracks in this album. Eh? Yeah. Ya, seru banget. Dan sama dengan Mark Hill. Mark Hill, ada yang menarik, ada Mark Hill di sini. Dia adalah produser dari UK. Betul. Dia sudah memproduseri Ed Sheeran dan Craig David. Wow. Yeah. Tapi anak tanya, kenapa memilih Sona One? What's so special about Sona One that you rasa you nak collaborate dengan dia? Karena banyak similarities antara saya dan dia. Jadi kita punya taste yang sama dalam musik. Apanya? Taste yang sama dalam musik. Jadi kayak we like old school R&B. Jadi waktu kolaborasi sama dia seru banget, nulis lagu bareng, terus dia bikin beatnya. Pokoknya beda banget dari musik-musik aku sebelumnya. Okay. Untuk album kedua ni sama tak dengan yang before this, like R&B? Album yang kedua pula, yang seterusnya ni sama tak dengan album before this? Lain sikit kan? Touch-nya aja lain sikit atau? Bisa dibilang it's the new sound of Afghan lah. So, anda harus dapatkan yang terbaru ni. This is the new sound of Afghan. Yeah. Saya tak sabar nak dengar pasal apa. Suara kau lebih kurang sama dengan Chafkan sebenarnya. Muka sebenarnya. Suara. Muka. Okay, sekarang kita nak main game lah dengan Afghan. Okay. Asyik datang sini nyanyi je. Hari ni kita nak main game, nak cabar sikit Afghan. Macam mana nak tertarik? Pernah enggak kamu narik tertarik? Belum. Belum pernah? Minum tertarik pernah? Minum tertarik pernah. Biasa kan? Pernah. Jadi, caranya gimana ya? Caranya pakai apron aja. Dulu dong. Begini. Caranya apron dulu. Aduh, kok manja dong. Oke. Kamu harus narik T-nya. Kalau ada yang tertumpah, kamu harus bagi pick up line pada Nilofa. Ketumpah ke? Gimana caranya? Harus gini gitu? Harus gini. Tapi macam gitulah. Aku lagi nunjuk sama kamu. Nunjuk. Ya, macam mantap bisa. Gitu. Gitu kan? Go! 1, 2, 3. Sora. Jangan tumpah. Tinggi lagi, terus. Lagi. Udah tumpah dong, pick up line-nya. Pick up line. 1. Okay. Apa pick up line? Pick up line-nya. Okay. Kamu pilih susu atau gula? Atau... Oi, macam dah prepare je. Gula. Susu atau gula? Gula lah. Susu lah. Kalau susu itu bisa melekatkan kopi. Tapi kalau gula itu bisa memaniskan kata-kataku. Oke. Hebat. Aku pula. Boleh lah. Oke, satu round lagi. Kalau tumpah, aku harus bagi pick up line pada dia. Oke. Walaupun kamu ini nanti bentar. Ya. Yeah. Aku bisa buat pusing dong, biasa buat pusing. Coba.
Aduh, pick up line. Kamu suka teh tarik enggak? Teh kapa? Enggak, teh kamu atau? Kamu suka enggak teh tarik? Suka. Tak suka. Suka? Tak suka. Sumpah tak suka. Kenapa enggak suka? Karena aku udah tertarik sama kamu. Come on, bro. Girl. You can do this. Okay. Oh, diburat tarik ke kanan. Pusing tau, pusing. One, eh, harus sama dong, harus pusing. Tadi gue buat pusing. Go. One, two, go. Pusing. Pusing, ya, pusing. Oke. Okay. Eh, sudah tumpah. Oke, okay. Ayat pick up line-nya. Oke, apa lagi dong? Apa lagi? Ah, oke, okay, pikir. Susah betul kan? Kamu mau minum air nggak? Sekarang ini tak rasa macam nak minum lah. Tapi mau kan? Mau. Dah pasti mau lah. Ini paksa nih. Tanya dong, tanya air apa? Air apa? I love you. Wow! Jangan bikin gue malu. Aduh. Gue malu nih. Well, udah enggak ada pikat. Last ya. Last. Oke. Okay. Okay, last ya. Angkat kaki. Nih. Kamu mau teh celak kangkang enggak? Apa itu? Gila. Aku yang menang berarti. Aku tak tahu. Kalau ikutnya, ya pemenangnya adalah Afgan dong. Aduh. Jadi you may kiss the bride. Sebelum Afgan nyanyi, kita nak tanya soalan banyak lagi kat dia. Antaranya... Macam kunci hati. Betul. Sudah pun berada di YouTube. Dan sudah pun mempunyai lebih kurang 1 juta tontonan. Wah. Alhamdulillah. Hebat. Berapa lama dekat YouTube? Berapa lama di YouTube tu? Baru? One month. Sebulan. My God. Aduh, masuk bulan kelima dah ada 16 juta. Dan amin, dah buat... Amin. Video kan? Dah ada? Udah. Macam mana? Videonya sih simpel aja, syutingnya di Jogja. Pernah ke Jogja? Jogja belum pernah. Iya. Jogja belum pernah. Pernah. Harus ke sana, karena di sana every corner itu historical. Artsy, ya. Kayak artsy gitu. Artsy. Yeah. Maksudnya apa tuh? Like artsy gimana? Art, yeah. Oh, artsy. Artsy. The art, seni. Artsy. Every corner-nya seni. Yeah. Kan cerita itu apa ada dengan cinta itu apa? Di Jogja. Iya, kan? Ya sama di Jogja juga. Cuman sebenarnya ini idenya udah lama sih. Kayak aku pengen syuting di Jogja udah dari tahun lalu. Dia bukan tidak ada pengecinta. Tahu tak? Tak je nak bagi share, nak share. Banyak yang tanya soal itu soalnya. Sudutan ni. Musik videonya. Ini di Jogja lah ni kan? Di Jogja ya. Kenapa dia pakai tepung? Tak, itu kan art. Okey, art. Lupa. Okey. Pelakon filem Cinta Hati 2 2010 dan juga... Cinta Dua Hati. Cinta Dua Hati lah, Fa. Apa? Saya cakap apa tadi? Cinta Dua Hati. Cinta Hati 2. Cinta Hati 2. Okay, Cinta Dua Hati. Cinta Hati-Hati. Dia selalu enggak pernah typo, tapi ada kamu tiba-tiba lidah. Apa? Okey, Afgan bergelar sebagai pengarah untuk filem Gila Jiwa. Yeah. You're going to direct the film? Yes. Oh my God. Kenapa gue enggak ada dong? Kita kan teman. I cannot afford to pay you, man. Gue murah. Chip, I bagi kan ya. Chip kau bagi aku kan. Ini apa, ayam ni? Okay, kenapa nak mengarah film pula selepas? Soalnya aku juga suka, sebenarnya aku suka film juga. Dari waktu high school udah suka bikin short film. Ada background dalam apa ni, film? Ya itu backgroundnya waktu di high school aja, sempat ngambil sinematografi. High school je, tak payah kau kat dekat ini dah. Belajar lebih-lebih high school je dah buat. Dah boleh direct film dah. It's short film. Gila Jiwa ini film, ada beberapa film pendek yang digabung jadi satu. Jadi film aku cuma 15 menit lah. Gitu. Tapi bukan mudah tau nak buat filem. Susah. Memang susah. Dan Afgan dengan ceritanya akan ada konsert live in Malaysia 2016. Betul enggak? Yes. Saya yang ketiga di Malaysia. Konsert yang ketiga di Malaysia. Bila tu?
September, tanggal 3 September di PWTC Dewan Merdeka. Jadi udah bisa beli tiketnya sekarang atau harus tunggu lagi? Sudah bisa. Di mana tuh? Grab the tickets now. Di mana-mana. Pokoknya ada di Instagram aku semuanya informasinya. Kita punya ada hotline-nya, bisa ditelepon. Alright, itu dia. Okay. Dah boleh perform ke belum lagi ni? Boleh. Kita okay, promo. Sebelum promo, I nak pick up line juga. Lofa nak pick up line Afghan. Okay, Afghan. Saya dah tak perlu kunci. Tanya kenapa? Kenapa? Sebab saya dah kunci hati you. Ah! Memuntah dia. Sakit hati. Okay, saksikan minggu akhir drama lelaki macam dia. Isnin ke Khamis, jam 10 malam di SW Daria. Pulangkan kunci tu. Okey, okay. Jadi terima kasih banyak tepukan untuk Afghan tuan-tuan dan puan-puan.